Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahadil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tazkiratan liulil qulubi wal absar tabsiratan lizawil albab wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'uzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah, nashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Kama qala Allah ta'ala 'azza wa jalla fi kitabihil karim, na'uzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi 'ibadi wa adkhuli jannati al-ayah. Wa kama qala an-nabiyuna Muhammad ibn Abdullah, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah Allah hadirkan kita dalam majlis ini. Sebelum kita mulai kajian kita, kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insyaallah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah roh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu semua sehat? Alhamdulillah. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, siang pagi menjelang siang yang berbahagia ini, kita akan membahas tentang bulan Syakban dan komposisi yang ada di dalam bulan Syakban, bab fiqih kita hari ini. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sering saya sampaikan bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, siapa yang pengen dunia maka harus dengan ilmu. Man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi, siapa pengen akhirat dengan ilmu. Wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi, dan siapa yang pengen dua-duanya itu mesti pakai ilmu. Sebenarnya setiap bulan itu banyak sekali punya keutamaan, dan saya akan sampaikan secara detail hari ini khusus tentang amalan di bulan Syaban, dan yang paling penting juga adalah terkait dengan apa sih keutamaan nisfu Syaban. Ada yang orang bilang nisfu Syaban itu bid'ah dan seterusnya. Apa sih rahasia dan komposisi malam nisfu Syaban sekitar 14 hari dari ini? Karena hari ini posisi kita sudah berada di tanggal 2 di bulan Syaban. Oke. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ada 3 bulan yang di mana 3 bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sekali gemar berpuasa, yaitu banyak di bulan Rajab, lebih banyak di bulan Syakban, dan kemudian full di bulan Ramadan. Saya ulang ya, banyak di bulan Rajab, lebih banyak di bulan Syakban, dan full di bulan Ramadan. Kalau kemarin kita nggak sempat bahas Rajab di sini ya kali ini. Ya Allah, saya nggak ada bahas tentang Rajab di Nurul Mawaddah. Oh, nggak ada. Oh, fikih kita libur ya. Oh, gono. Ndeh, lewat saya Rajab. Tapi nggak apa-apalah, bisa belajar dari TikTok, ya kan? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Rasulullah itu banyak berpuasa di bulan Rajab, bulan kemarin. Lebih banyak di bulan Syakban dan banyak di bulan Ramadan. Nah, 3 bulan ini adalah bulan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering sekali melakukan puasa.
Nah, Rajab, Syaban ini adalah satu di antara terapit dua bulan ini. Nah, ibu-ibu, kalau keutamaan bulan Rajab itu adalah di mana Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala kita. Tetapi kalau bulan Syaban adalah di mana Allah Subhanahu wa taala itu mengampunkan dosa kita. Jadi dia prioritasnya beda. Kalau bulan Rajab prioritasnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu melipat gandakan pahala kita, kalau di bulan Rajab Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, bulan Syaban ini adalah bulan di mana manusia paling banyak lalai karena enggak tahu makna dari bulan Syaban ini. Nah, keutamaan bulan Syaban, saya ke Rajab dulu deh karena belum pernah bahas Rajab ya. Nah, kalau Rajab itu kan dilipat gandakan segala pahala. Berbanyak puasa di bulan Rajab itu sangat berpahala. Kemudian kalau di bulan Rajab itu ada zikir Rajab namanya. Zikir khusus di bulan Rajab. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. Ya Allah, ampuni aku, cintai aku, terima taubatku. Nah, tapi keutamaan bulan Syaban itu lain lagi. Ini keutamaan, bukan komposisi. Satu, Allah akan ampunkan banyak dosa di bulan Syaban. Yang kedua, di bulan Syaban ini adalah bulan penutup amal. Apa maksudnya bulan penutup amal? Maka para malaikat akan menyetor seluruh amalan tahunan kita kepada Allah. Jadi kan gini, Rasulullah itu punya tipikal. Dia tahu jadwal-jadwal di mana para malaikat itu menyetor catatan amal kita kepada Allah. Catatan amal mingguan kita yang dilaporkan oleh malaikat kepada Allah itu adalah setiap Senin dan Kamis. Jadi Senin dan Kamis itu malaikat membawa catatan amal kita ke langit. Dengan harapan ketika catatan amal itu dibawa, Rasul sedang berpuasa. Makanya Rasul tembak puasa Senin dan Kamis, kan gitu. Bertanya sahabat, kenapa engkau rajin puasa Senin Kamis ya Rasulullah? Karena aku tahu di hari Senin dan Kamis malaikat membawa catatan amalku kepada Allah, dan ketika amalku disetor aku sedang berpuasa. Begitu pula ditanyakan pada bulan Syaban, ya Rasulullah, kenapa engkau rajin berpuasa di bulan Syaban? Apa kata Rasul? Rasulullah, ya, maka aku tahu di bulan Syaban itu adalah catatan amal tahunan kita dibawa. Jadi ada laporan mingguan, ada laporan tahunan. Laporan tahunan kita dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Syaban, dan aku pengen saat laporan tahunan itu dibawa, aku sedang berpuasa. Oke? Ini keutamaannya dulu nih. Baru kita belajar apa yang harus kita lakukan di bulan ini. Pertama, diampunkan dosa. Yang kedua, dicatat amal kita dan dilaporkan kepada Allah sama kayak Senin Kamis, kecuali orang-orang yang bermusuhan. Jadi kalau orang-orang bermusuhan tidak dibawa catatan amalnya. Maka di bulan Syabanlah orang banyak mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada lagi yang tidak bersapaan dengan tetangga. Tak ada lagi yang tak bersapaan dengan mertua. Tak ada lagi yang tak bersapaan dengan saudara. Apalagi menahun. Selesaikan di bulan Syaban. Yang tidak menyelesaikan urusan dengan manusia di bulan Syaban, amalnya ditangguhkan. Jadi yang dia sedekah tetap diterima, tapi ditangguhkan melaporkan kepada malaikat Allah sampai dia berbaikan. Makanya dalam hidup di dunia ini jangan banyak ego. Kalau kita minta maaf itu bukan berarti karena orang itu salah. Kita minta maaf tujuannya kita menyelamatkan diri kita supaya amal kita tetap dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kecuali orang-orang yang bermusuhan. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah. Nah, yuk kita bahas apa saja amal yang bisa kita lakukan di bulan Syaban ini ya. Yang pertama, di bulan Syaban dianjurkan memperbanyak puasa. Kita akan jelaskan secara detail puasanya. Ibu-ibu, memperbanyak puasa di bulan Syaban itu niatnya bukan puasa Syaban, bukan. Banyak orang salah paham, dia niatkan puasa Syaban, sengaja aku, gitu ya.
Oh gitu ya, gitu ya. Sengaja aku puasa Syakban sunnah atasku karena Allah. Tidak begitu. Yang ada kata-kata Syakbannya itu hanya disunahkan tanggal 15 Syakban. Itulah nisfu Syakban, pertengahan puasa Syakban. Nah, kenapa Rasul, apa maksud memperbanyak puasa di bulan Syakban? Itu niatnya bukan puasa Syakban, niatnya puasa biasa aja, karena Syakban itu waktu bukan jenis niat. Puasa Senin Kamis di bulan Syakban itu puasa Syakban. Puasa Yaumul Bid di bulan Syakban itu puasa Syakban. Puasa ganti di bulan Syakban itu puasa Syakban. Karena riwayat mengatakan Rasulullah rajin puasa di bulan Syakban, tapi tak ada yang memastikan, tak ada yang bisa pastikan itu niat Rasulullah apa. Yang penting banyak aja di bulan Syakban. Niatnya tidak ada yang bisa memastikan. Maka lakukanlah apapun amalan di bulan Syakban, puasa Daud kayak sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak, niatnya tetap puasa Daud selagi dilakukan di bulan Syakban, itulah puasa Syakban. Paham? Nah, ini banyak orang salah paham seperti begini. Ibu-ibu, kalau ibu pergi umroh, ibu kan selalu melakukan sholat sunat 2 rakaat saat berihram. Kenapa ibu melakukan itu? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering sekali setiap ngambil miqat beliau sholat sunnah 2 rakaat. Tapi itu sahabat cuma ngelihat. Tidak ada yang bisa memastikan itu niat Rasulullah apa. Apa niat Rasul saat sholat? Terbagilah perbedaan pendapat sahabat. Ada yang mengatakan, oh niatnya sholat ihram. Ada yang bilang, tidak ada tuh sholat ihram. Pokoknya lakukan aja 2 rakaat. Entah taubat ke, entah hajat ke. Kalau waktu duha ya sholat duha ke. Kalau waktu tahajud ya sholat tahajud ke. Yang penting 2 rakaat. Karena tidak ada yang bisa memastikan Rasul pasang niat apa. Itu sama di bulan Syakban. Rasulullah rajin puasa Syakban, tapi tak ada yang bisa memastikan Rasulullah pasang niat apa. Makanya biar lebih paham, biar lebih aman, lakukan apapun amalan di bulan Syakban, entah Senin Kamis ke niatnya Senin Kamis, entah puasa Daud ke niatnya puasa Daud, entah Yaumul Bid ke ya niatnya puasa Yaumul Bid, atau puasa ganti ke di dalam puasa Syakban, di dalam bulan Syakban itu boleh. Dan semua jenis puasa itu jika dilakukan di bulan Syakban, niatnya adalah puasa Syakban. Ustazah, tapi kalau kami karena enggak tahu pasang niat apa, kami niatnya puasa Syakban Ustazah. Iya, niatnya puasa Syakban. Dibolehkan enggak? Ada sebagian ulama yang membolehkannya. Tidak ada masalah. Cuman kalau ibu mau lebih aman karena dia perbedaan pendapat, lebih baik back itu jenis sholat yang sebenarnya saja. Paham ya? Nah, tapi kalau udah terlanjur gak ada masalah. Nah, pertanyaannya adalah masih boleh gak ganti puasa di bulan Syakban? Aisyah pernah mengatakan, diriwayatkan oleh Sahih Bukhari Muslim, bahwa aku hanya bisa mengganti puasaku di bulan Syakban karena aku sibuk mengurusi Rasulullah. Hadis sahih pernyataan Aisyah, aku hanya bisa ganti puasa di bulan Syakban karena aku sibuk mengurusi Rasulullah. Saya pelan-pelan, aku hanya bisa mengganti puasaku di bulan Syakban karena aku sibuk mengurusi Rasulullah. Ismin adalah artinya masih boleh ganti puasa di bulan Syakban kecuali di hari Syak. Hari Syak itu tanggal 30 di bulan Syakban. Itu haram berpuasa. Ya, kecuali hari Syak. Hari Syak itu adalah tanggal 30 di bulan Syakban. Itu haram berpuasa. Coba catat jadwal haram berpuasa. Satu, haram berpuasa saat Idul Fitri. Yang kedua, haram berpuasa saat Idul Adha. Cepat betul? Hari Syak. Syak pakai kaf. Satu, haram berpuasa di Idul Fitri.
Yang kedua, haram berpuasa di Idul Adha. Yang ketiga, haram berpuasa di hari Syak 30 di bulan Syakban. Ditakutkan kalau kita berpuasa di hari Syak, jangan-jangan itu sudah bulan Ramadan. Nah, hilal tidak nampak, ya kan? Kemudian haram berpuasa di hari Tashrik 11, 12, 13 di bulan Zulhijjah atau lebaran pertama, kedua, ketiga saat hari raya kurban. Kemudian haram berpuasa sepanjang tahun, puasa terus haram, atau puasa wisol di bulan Rajab, puasa terus nggak boleh ya, maksimal sehari puasa sehari tidak. Kemudian haram berpuasa Jumat sendiri, kecuali puasa ganti atau puasa wajib lain seperti puasa nazar. Sabtu sendiri itu tidak boleh. Kalau mau puasa Jumat, puasa juga Kamis. Kalau mau puasa Sabtu, puasa juga Minggu. Atau puasa Sabtu, puasa juga Jumat. Atau puasa Jumat, puasa juga Sabtu. Gitu ya. Nah, ini adalah jadwal haram berpuasa. Jadi, kemarin banyak yang nanya sama saya, di bulan tanggal 27 Rajab, katanya tidak boleh puasa. Tidak ada. 27 Rajab tidak termasuk jadwal haram puasa. Bulan Syakban tidak termasuk haram berpuasa. Katanya setelah nisfu Syakban tidak boleh ganti puasa. Keliru. Yang tak boleh ganti puasa hanya di Yaumus Syak saja, di tanggal 30 Syakban. Berarti ini membantah semua pernyataan yang mengatakan bahwa setelah nanti Ramadan, ibu kan gak puasa tuh pura-puranya 7 hari, iya kan? Maka di bulan Syawal, kalau ibu pengen puasa ganti, ibu pengen juga puasa Syawal, duluan yang mana? Banyak orang yang berkeras, tidak boleh puasa Syawal, harus ganti dulu puasanya. Habis Ramadan kan haid 7 hari, setelah itu ketemu puasa Syawal. Nah, Syawal duluan atau ganti puasa duluan? Banyak orang yang berkeras-keras, pokoknya wajib duluan, yang wajib duluan. Wajib itu harus diganti. Tidak boleh puasa Syawal kalau belum puasa ganti. Itu sudah terbantahkan. Karena pada faktanya Aisyah pernah mengganti puasa di bulan Syakban. So, ganti puasa duluan juga boleh. Puasa Syawal duluan juga boleh. Yang sangat harus dihindari adalah memasang dua niat dalam satu amal. Sengaja aku puasa ganti plus puasa Syawal lillahi ta'ala. Nggak mau ustazah, saya maunya ganti duluan. Ya terserah aja, nggak ada masalah ya. Jadi masih boleh ganti puasa di bulan Syakban ini, kecuali di hari Syak. Nah, muncul lagi pertanyaan, ustazah, saya ganti puasa di bulan Syakban, niatnya boleh nggak digabung dengan puasa Syakban atau puasa Senin Kamis? Tidak boleh, satu niat satu amal saja. Ayakuna lillah ayakuna lisunnah, hanya ada satu niat dalam satu amal. Karena nanti ibu akan ketemu dengan Yaumul Bid. Puasa Yaumul Bid 15 di bulan Syakban itu pasti ketemu dengan nisfu Syakban serentak dengan Yaumul Bid. Udah pasti itu. Maka nanti tanggal 13-nya niatkan Yaumul Bid. Tanggal 13-14-nya niatkan Yaumul Bid. Tanggal 15 niatkan nisfu Syakban. Seperti itu. Oke, jadi memperbanyak puasa. Syakban itu soal waktu saja. Silahkan ibu cek, ibu mau puasa apa, ya? Usahakan lebih banyak di bulan Rajab. Paham? Clear? Di bulan Syakban. Oke, ini tanggal 2 Syakban. Oke. Nah, kemudian yang kedua, amalan yang sangat dianjurkan untuk orang-orang atau kita yang Allah panjangkan umurnya hingga sampai di bulan Syakban, doanya adalah zikir Syakban. Utamakan dilakukan pada malam nisfu Syakban. Boleh dilakukan mulai hari ini. Zikirnya adalah Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu doanya ya. Allahumma innaka afuun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Yuk catat dulu. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maafkan kami. Ini dibaca kapanpun boleh, haid boleh baca ya. Jadi kalau haid boleh baca, tidak ada masalah. Nah kalau ibu mau lebih pasti, ibu boleh baca setiap habis sholat. Boleh 3 kali, boleh 7 kali. Kenapa? Karena ibadah itu, setiap zikir itu bagusnya digandeng dengan sholat. Kenapa? Karena supaya kita bisa lebih ingat ya. Nah zikir rojab kemarin, coba zikir rojab dulu semuanya. Zikir rojab masih bisa dilanjutkan, ditambah dengan zikir syaban. Zikir rojab dulu semuanya. Allahumma, salah zikir rojab. Rabbil, coba. Rabbil firli. Rabbil firli. Warhamni. Warhamni. Watub alayya. Watub alayya. Rabbil firli. Rabbil firli. Warhamni. Warhamni. Watub alayya. Watub alayya. Yuk semuanya zikir rojab. 1, 2, 3. Rabbil firli warhamni watub alayya. Oke, zikir Syaban. Allahumma. Allahumma. Innaka afuun. Innaka afuun. Lagi. Allahumma innaka afuun. Lagi. Allahumma innaka afuun. Lagi. Allahumma innaka afuun. Tuhibbul afwa. Tuhibbul afwa. Lagi. Tuhibbul afwa. Lagi. Tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Fa'fu anni. Fa'fu anni. Lagi. Fa'fu anni. Lagi. Fa'fu anni. Semuanya 1, 2, 3. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa. Fa'fu anni. Lagi. 1, 2, 3. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Oke, itu boleh dibaca banyak-banyak, boleh 1000 pun boleh ya. Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya Engkau afuun, Maha Pemaaf. Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai maaf. Nah, jadi dipuji, ini gabung nih zikir dan doa. Ada pujian, ada mintaan ya. Allahumma ya Allah, innaka, sesungguhnya Engkau afuun, Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, mencintai maaf. Fa'fu anni, maka maafkan kami. Ya. Ya, itu dibaca setiap habis sholat. Boleh dibaca di sujud terakhir setiap habis sholat. Rabbighfirli warhamni watub 'alayya dan Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ya. Nah, ini ada di boleh dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Ketika sujud terakhir. Oke, ini didawamkan. Paham sampai sini?
Pertama tentang puasa sunnah tadi sudah saya jelaskan. Yang kemudian yang kedua adalah tentang zikir di bulan Syaban sudah saya jelaskan. Yang ketiga, yuk kita jelaskan tentang puasa nisfu Syaban. Kita kejar nanti di tanggal 14 hari atau 13 hari dari hari ini. Nisfu Syaban itu punya malam, namanya malam nisfu Syaban. Nisfu artinya adalah kalau zikir Syaban boleh dibaca mulai hari ini ya. Nah, nisfu Syaban itu adalah pertengahan bulan Syaban atau tanggal 15 Syaban. Nisfu artinya pertengahan, Syaban artinya Syaban. Nisfu Syaban adalah pertengahan bulan Syaban. Nah, kita mulai dari malamnya ya, malam nisfu Syaban. Ah, ibu-ibu, suatu ketika di malam nisfu Syaban ini dia mirip-mirip seperti malam Lailatul Qadar. Malaikat akan turun ke permukaan bumi dan mengecek semua orang yang beribadah pada malam itu. Ya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari wal Muslim muttafaqun alaih, dijelaskan bahwa misalnya hari ini adalah malam nisfu Syaban, besoknya itu malaikat akan kembali kepada Allah dan Allah bertanya kepada malaikat. Ini sebelum amalannya nih. Ya, untuk malam nisfu Syaban kan malaikat itu selalu datang di malam hari dan pulang di fajar dan pulang di pagi hari, ya kan? Nah, makanya itikaf di malam hari itu bagus karena malaikat berada di tengah-tengah kita. Lalu kemudian Allah bertanya kepada malaikat, malam ini nisfu Syaban, besok paginya, maka Allah bertanya kepada malaikat, "Hei malaikat, adakah tadi malam umatku yang mohon ampun? Aku akan ampuni." "Hei malaikat, adakah tadi malam umatku yang meminta kasih sayang? Aku akan sayangi." "Hei malaikat, adakah umatku yang tadi malam minta rezeki? Aku akan kasih rezeki." "Hei malaikat, adakah tadi malam umatku yang hambaku yang sedang bersedih hati? Aku akan berikan ganti ganjar dari kesedihannya." Maksudnya apa? Maksudnya adalah di malam nisfu Syaban dijawab semua doa, diampunkan semua dosa. Ah, itu maksudnya. Nah, jadi di malam, kita bahas malamnya, belum puasanya ya. Kita bahas malamnya, dijawab semua doa, diampunkan segala dosa. Maka malam nisfu Syaban ini dia mirip berharga betul. Berharga betul dibanding malam-malam lain, seberharganya malam Lailatul Qadar. Nah, maka pertanyaannya, apa amalan yang bisa kita lakukan pada malam nisfu Syaban? Oh, sebentar lagi kita puasa ya, udah Syaban aja. Tak terasa. Oke. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, malam itu dihitung maghrib sampai subuh, itu termasuk malam. Ya, amalan yang sangat dianjurkan pada malam nisfu Syaban adalah sama dengan amalan yang sangat dianjurkan pada malam Lailatul Qadar, yaitu perbanyak iktikaf. Apa namanya? Apa itu iktikaf? Iktikaf itu adalah duduk tenang diam di masjid atau di musola. Iktikaf tidak bisa di rumah. Karena syarat iktikaf ada dua. Yang pertama adalah di masjid atau di musola. Yang kedua adalah diam. Ustazah, saya di rumah diam, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri. Tapi di rumah, ya itu namanya zikir. Itu namanya ingat kekurangan diri. Itu namanya baca Quran. Karena di rumah. Kalau mau dianggap iktikaf, mesti di musola atau masjid. Ustazah, saya di musola atau masjid, tapi saya zikir baca Quran sambil bercerita. Itu bukan zikir namanya, itu bukan itikaf namanya, itu namanya zikir dan doa. Jadi kalau ibu-ibu mau dianggap itikaf, lakukan dua syarat itu. Apa itu? Yaitu boleh di masjid atau musola dan mesti diam. Itikaf batal dengan bercerita. Ya, lagi itikaf cerita, apalagi update status pula, upload selfie. Top. Lagi iktikaf nih guys. Wah, itu batal dia ya. Tinggalkan handphonenya di rumah. Tidak ada cerita saat iktikaf. Kalau ada cerita, ulang lagi iktikafnya. Ngapain kita saat iktikaf? Iktikaf itu adalah ibadah sendiri-sendiri.
Ngapain kita saat iktikaf? Yang pertama, kita banyak berzikir. Kebetulan itu adalah di bulan Syaban, maka teman-teman, maka ibu-ibu boleh lakukan niat atau doa zikir Syaban, Syaban tadi. Apa tadi? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu'ani. 1000, 2000 bacalah. Supaya ingat ya, malam itu diampunkan dosa kita ya. Jadi baca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nanti nisfu Syaban malamnya kita saling mengingatkan supaya malam itu bisa iktikaf, duduk tenang di masjid. Nah, kemudian yang kedua adalah boleh ingat kekurangan diri ya. Capek zikir, ingat kekurangan diri, bawa menangis, perbanyak menangis. Ya, perbanyak menangis atau yang dinamakan dengan muhasabah. Tapi sebelum saya lanjutkan, ada catatan dalam muhasabah ini. Ya, biar ibu muhasabahnya benar. Bu, gini bu. Banyak teman saya yang pengen hijrah. Saking banyaknya dosanya, sampai dia tidak yakin Allah itu akan mengabulkan dosanya. Bayangkan itu ya, saya sudah sering cerita, Ustazah saya punya banyak dosa. Di masa lalu saya, kira-kira Allah akan ampunkan gak dosa saya ini? Biasanya saya bilang, hati-hati dalam bertaubat, dalam bermuhasabah, dalam berhijrah. Bahwa kita memang punya dosa. Al-insan fi mahalil khata wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. It's okay. Kita salah, kita nangis, tapi tidak boleh kita terlalu dalam, terlalu menyesal. Karena kalau terlalu menyesal, ibadah jadi enggak fokus. Repotnya lagi adalah kalau kita enggak yakin Allah akan memaafkan, itu tauhidnya bermasalah. Masa iya kita suuzon sama Allah? Padahal Allah sudah pernah berjanji, innallaha yaghfiru dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah akan mengampunkan semua dosa kecuali syirik. Nah, kita ragu pula kita. Ya Allah, maafkan enggak dosaku ya? Dosaku segede gambreng. Harus maafkan enggak ya? Selebeu selalala. Enggak usah ya. Intinya adalah cukup, oke, aku salah, maafkan diri sendiri. Kemudian keep moving, lakukan yang terbaik. Jangan ragu bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan semua salah kita. Yang saya khawatirkan nanti ibu putus asa, bahwa dalam Al-Qur'an dijelaskan wala taqnatu mir ruhillah innahu la taqnatu mir ruhillah ilal qaumil kafirin. Enggak boleh putus asa dengan rahmat Allah. Yang boleh putus asa hanya orang-orang kafir, karena memang mereka tidak ada tempatnya di mata agama Islam, maksudnya di mata Allah. Jadi selagi kita Islam, itu hati-hati ya. Jadi muhasabah cukup ingat-ingat kekurangan diri. Tapi sorry to say, saya minta maaf. Muhasabah pun ibu, itu hanya bisa mengampunkan dosa ibu kepada Allah saja. Tidak bisa mengampunkan dosa dengan sesama manusia. Karena dosa dengan sesama manusia hanya akan selesai kalau kita minta maaf, hanya akan selesai kalau kita memohon maaf lahir dan batin dengan dia. So, kurang-kurangi bikin salah dengan manusia ya. Karena minta maaf kepada manusia tidak bisa duduk diam nangis shalalalala, enggak bisa. Minta maaf dengan manusia memang harus telpon dia. Mohon maaf lahir dan batin, memang harus telpon dia, hubungin dia, cari dia sampai dapat. Kalau enggak dapat, nanti tetap minta maaf di padang mahsyar. Ya, jadi kalau kita bermuhasabah, itu hanya bisa mengampunkan dosa kita di hadapan Allah saja. Seperti kita buka aurat, ya, seperti kita enggak sholat, ya, seperti kita enggak puasa, ya, seperti itu. Jadi, tapi dosa dengan manusia enggak selesai dengan itu semuanya. Dosa dengan manusia hanya selesai kalau kita minta maaf. Satu, zikir. Kedua adalah apa tadi? Muhasabah. Yang ketiga adalah amalan yang bisa kita lakukan nisfu Syaban, ya, duduk tenang diam, zikir, muhasabah, kemudian baca Al-Qur'an. Capek zikir bawa muhasabah, capek muhasabah bawa baca Qur'an, capek baca Qur'an bawa zikir lagi, capek zikir lagi muhasabah lagi, dan seterusnya. Oke, kemudian yang keempat, perbanyak melakukan sholat-sholat sunnah. Nah, ilmunya sudah banyak ya. Perbanyak melakukan sholat-sholat sunnah. Sholat sunnah apa? Pada malam iktikaf itu banyak sholat sunnah. Misalnya boleh tahajud.
boleh witir, atau boleh ada sholat yang bisa dilakukan 24 jam. Apa itu? Sholat taubat, sholat hajat, sholat istikharah, sholat wudhu, sholat tahiyatul masjid, bisa. Ya. Kemudian selanjutnya perbanyak berdoa. Udah clear itu aja. Zikir, muhasabah, sholat sunnah, baca Quran, doa. Ya. Zikir, baca Quran, sholat sunnah, perbanyak doa, terus nyonteknya itu muhasabah. Nah, ya, ini lima aktivitas yang kita lakukan saat itikaf. Nah, itikaf batal dengan bercerita, kalau lapar boleh makan, haus boleh minum, batal wudhu boleh ke kamar mandi, tapi cerita batal. Dan kalau buang angin, buang air kecil, buang air besar, boleh lagi mengambil wudhu. Itikaf tidak harus sampai pagi, habis isya boleh setengah jam saja, atau habis isya boleh satu jam saja, tidak ada masalah. Batasnya adalah adzan subuh. Oke? Gitu ya. Nah, makanya nanti ibu, sehabis ibu sholat isya, ibu kalau ada teman-teman yang diam, kemudian dia tidak tidak menjawab, ya dia berarti sedang iktikaf, muhasabah atau mengingat kesalahan dirinya. Ini nisfu Syaban, habis isya, atau menjelang azan subuh ke masjid, atau sebelum subuh ke masjid, atau isya ke masjid, itu boleh kita melakukan iktikaf itu. Tapi sungguh pun demikian, kalau ibu berdoanya di rumah, tetap besok pagi malaikat akan kembali kepada Allah dan melaporkan catatan amal ibu. Tetap bisa, tetap dikabulkan kalau di rumah. Mohon ampun dikabulkan, minta rezeki diampunkan, diberikan. Pokoknya pada malam nisfu Syaban doa mustajab. Pada malam nisfu Syaban dosa diampunkan. Masya Allah ya, semoga Allah panjangkan umur kita hingga Ramadan. Nggak sampai Ramadan aja, seterusnya ya, lewat nanti Ramadan semua. Nah, makanya ibu-ibu tetap aja ada doa-doa orang yang tertolak, ya, yang susah, loadingnya lama, ya, jangan-jangan disconnected dia. Kadang-kadang gini ya bu ya, banyak dalil yang mengatakan bahwa doa itu diijabah. Iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya, kalau hambaku bertanya kepadaku, katakan aku dekat. Ya, ada juga dalil-dalil ud'uni astajib lakum, doa kepadaku akan aku jawab ya. Tapi tetap aja ada orang-orang yang doanya itu loading gitu ya. Doanya itu waiting list gitu ya. Yaitu orang-orang yang melakukan maksiat. Nah, maksiat ini diteliti lagi dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, dijelaskan bahwa orang-orang yang maksiat ini doanya loading. Loadingnya lama. Ya, dia loading ya. Siapa dia? Pertama adalah perempuan yang membuka auratnya. Makanya sering saya bilang tutup aurat, tutup aurat. Yang kedua, loading doa adalah orang-orang yang menipu, ya. Loading dia. Yang ketiga adalah loading doa orang-orang yang menyakiti hati orang lain, lama loadingnya, ya. Kemudian yang keempat, loading juga lama doanya, yaitu orang-orang yang dia itu selalu menutupi, bergibah, membuka kesalahan orang lain, itu loading-loading semua doanya. Ya, jadi supaya tidak jadi orang-orang yang loading sekali untuk melakukan, supaya doanya diijabah, maka hindari beberapa hal tadi, ya. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu sebab kita bilang bahwa berada di luar rumah, selangkah keluar rumah, tetap kita mesti hati-hati, dan jangan suka marah-marah nyakitin hati orang, doa kita tertolak ya. Terus kalau udah tertolak, nanti kita ngomong Allah tak kabulkan doaku, Allah tak kabulkan doaku, Allah bilang loading, disconnected, kan susah dia. Oke. Nah, besok paginya, besok
hari nisfu Syaban kita dianjurkan berpuasa Syaban. Baru itu niatnya puasa nisfu Syaban ya. Sengaja aku berpuasa nisfu Syaban sunnah atasku kena Allah ya, puasa nisfu Syaban. Nah, biasanya di beberapa daerah di Jawa, di Pekanbaru, itu malam nisfu Syaban suka dibuat iktikaf berjamaah. Tapi tetap tidak boleh berjamaah ya, karena iktikaf itu aktivitas pribadi. Ya, puasanya nisfu Syaban sehari saja. Nanti akan kita ingatkan jika nyampai kepada hari hanya. Kita sampai kepada hari hanya. Nah, dia pasti bertepatan dengan Yaumul Bid. Karena Yaumul Bid 13, 14, 15 Hijriah. Sementara Syaban itu 15 Hijriah. Maka nanti tanggal 13 Hijriah bisa Yaumul Bid, tanggal 14 Hijriah bisa Yaumul Bid atau nisfu, dan tanggal 15 Hijriah nisfu Syaban. Enggak usah lagi dua-dua pula niatnya, satu saja. Atau 13, 14 enggak usah, kalau enggak kuat boleh nisfu Syaban saja. Jangan ditinggal karena itu nisfu Syaban iktikaf, jangan ditinggal. Nah, karena itu bisa menjadi satu ladang amal. Karena dia gini Bu ya, hal yastawil ladina ya'lamuna ma la ta'lamun ya. Tidak mungkin sama orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu dia tahu titik-titik mustajab doa, dia kejar titik itu, kan mantap. Waktunya berdoa sedikit tapi Allah kabulkan karena dia tahu ilmunya. Sebagai penutup, amalan kalau haid gimana? Pertama, haid enggak usah susah-susah. Haid kan cuma 7 hari. Hari lain masih bisa puasa. Yang kedua, masih bisa amalkan zikir Syaban yang tadi saya sampaikan. Yang ketiga, wanita haid walaupun dia tidak iktikaf di masjid, walaupun ada ulama yang membolehkan ke masjid, dia boleh di rumah saja kalau dia pengen, hati-hati. Yang keempat, kalau di hari nisfu Syaban kita terjebak dengan haid, jangan khawatir. Ini pernah dilakukan oleh Aisyah. Suatu ketika Aisyah itu ingin haji dari Mekah ke, dari Madinah ke Mekah. Di tengah jalan Aisyah menangis karena dia haid. Apa kata Rasulullah? Kamu haid tapi pahalamu tetap sama dengan pahala haji. Kenapa? Karena haidmu dari Allah, bukan dari keinginan engkau. Oke? Paham ya? Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu saja dari saya. Nanti kalau ada tambahan lagi yang kelupaan, saya sampaikan di minggu-minggu berikutnya. Kalau ada yang kelupaan atau kalau ada yang miss, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, haid tadi ngapain? Simpulkan dulu. Boleh zikir. Zikir yang tadi, boleh puasa di hari lain terus? Boleh, iktikaf tadi boleh tapi di rumah ya. Kemudian lakukan amal-amal lain seperti sedekah dan seterusnya. Dan yang paling penting, jangan menyakiti siapapun di bulan Syaban. Dan kalau ada yang bermusuhan, maka berbaikanlah, karena bulan ini bulan dilaporkan amal kita kepada Allah, dan tidak akan dilaporkan amal orang-orang yang sedang bermusuhan. Wallahu a'lam bisawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doa. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Pas muternya hati-hati banget, nanti kelihatan. Hati-hati. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
والعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وطوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هب علينا في سفرة الموت والنجاة من النار والأقوى عند الفساد. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والكفر ونعوذ بك من ضلالة الدين وقحارة الجهل. اللهم يسر علينا أمورنا ولا تعسر علينا أمورنا. اللهم نور قلوبنا بتلاوة القرآن وثبت أقدامنا بنور القرآن. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة